Karen, yuk berangkat ya Karen, jangan lama-lama kali ntar telat. Iya Maki, Tasya tunggu dulu. Kau ngapain sih Karen? Udah berabad-abad loh kami nunggu di sini. Iya, tadi aku soalnya berak dulu bentar. Yuk berangkat cepat ntar telat kita. Eh, bentar. Ini kok nggak bisa jalan ya? Aduh, kenapa sih? Lah, kok ini nggak jalan ya Karen? Berhentinya kau. Emang kenapa sama motor kau itu? Eh, weh, mohon maaf kali ya. Ini motor aku mogok nih, gimana? Lah, mampus kita. Gimana lagi nih pergi sekolah? Juga alamat kita kena hukum nih, aduh. Nah, itu makanya aku bilang kita cepet-cepet aja pergi sekolah. Kita jalan kaki aja, lari-lari cepat. Pasti bisa kok kita berangkat sekolah. Ayo, weh, cepat dikit larinya. Eh, sabar loh, Karen. Ini udah paling cepatnya lari kita ini. Kayak kau aja yang cepat kali larinya. Eh, itu si Maki ketinggalan lah di belakang. Wah, tunggu aku nak. Setia kawan kali lah kalian ini. Ya siapa suruh kau itu larinya lambat kali Maki, gak ada kan? Aku jijik. Mampus sih kita weh, itu aki-aki udah nongkrong aja di situ. Wis, gimana nih? Ya gak ada jalan lain lah, kita masuk aja. Ntar kalau kita gak sekolah kena marah pula. Iya sih Ren, kita masuk aja. Ntar daripada kena omelin nanti ya kan. Ya udah deh kita sama-sama masuknya. Sebenarnya sih aku kaget banget. Dan juga kita nggak akan bisa lolos dari aki-aki maut itu, gimana nih? Eh, mau kemana tuh? Mampus kita. Aduh, gimana nih? Mana bapaknya tahu pula lagi? Ya udah deh. Kalian lagi telat aja terus. Kalian tuh gak akan bisa lolos dari bapak. Apapun cara kalian buat masuk, kalian gak akan bisa lolos dari bapak. Ini ya, kalian itu tuh perempuan. Kalian tuh perempuan, seharusnya kalian tuh bisa disiplin. Gak telat terus kalian itu datangnya, hah? Pak, maafin kami lah pak. Ya pak, please sekarang boleh masuk ya pak. Itu tidak semudah itu Zubaidah. Apa alasan kalian bisa terlambat kayak gini? Nah jadi gini pak, tadi kan kami nunggu Karen dulu lama. Terus tambah lagi motornya Karen tuh mogok pak, jadi gitu. Oh, diam kalian, gak usah lagi kasih alasan banyak-banyak. Pokoknya sekarang kalian bapak hukum. Tapi kenapa sih minta alasan, gimana nih? Iya ya pak. Nah kan kesal kalinya aku, ujung-ujungnya pasti dihukum panas-panasan gini. Ya gak apa-apa, kan enak sih gak belajar ya kan. Enak matamu, ini panas-panasan. Mending di kelas kan daripada panas-panasan kau ini. Mumpung Pak Daji gak di sini, mending kita menghilangkan kepanasan dan kegabutan ini dengan konser. Iya, konser dadakan. Siap semuanya, 1, 2, 3. Yuhu, mari berikan tepuk tangan untuk Karen, si penyanyi terhebat ini. Nah, jadi udah waktunya pulang nih. Kalian bisa pulang ya. Besok jangan diulangin lagi telatnya. Kalau nggak, bapak tambah hukumannya. Iya, pak. Makasih. Dadah. Yuh, akhirnya pulang. Senang kali lah aku. Nggak belajar hari ini. Tasya, yuk kita tinggalin aja Maki sendiri yuk. Nah, benar tuh. Ahai, Maki udah ketinggalan jauh banget, Rek. Ini sekalian ini loh, kurang ajar kali. Capek kali lah aku, Ren. Yaudah, Ren, aku ke rumah aku dulu ya, mau ganti baju. Nah, justru itu aku ajak kalian kesini. Aku tuh mau liatin sesuatu loh buat kalian. Dia itu kayak baju couple gitu. Yuk, ikut cepat. Wah, kali itu aku cepat banget, Ren. Awas aja ntar kalau nggak bagus. Ya, makanya lihat dulu. Nah, gimana? Bagus kan? Ini tuh yang lagi tren sekarang bajunya. Bagus banget sih pokoknya. Ren, kau tahu aja sih Ren, ini tuh kan yang lagi viral gitu bajunya di kota Sakura ini. Mantep banget sih. Iya loh Ren, baju itu bagus banget, aku suka kali loh. Yuk kita bikin TikTok ya kan. Nah kalau itu sih aku setuju banget. Ayo cepat nih kita bikin TikTok, pasti banyak yang nge-like dan masuk FYP ini pasti. Hei like kepedean kali kau Maki. Suka aku blablabla. Nah oke, mari kita mulai.
Woi, pacaran tuh sama anak Free Fire, pintu juga gak ada, apalagi pintu untuk orang lain, anjay, setia, tambah hell lagi. Iya weh, baru inget. Temenin aku dong, itu kan motor aku mogok. Temenin aku, anterin ke bengkel. Yuk weh, sambil jalan-jalan kita nanti. Koi gasnya. Yaudah Neng, ini udah diperbaiki nih motornya. Tapi bawanya hati-hati ya, soalnya kan baru di dalam perbaikan. Iya ya pak, tenang aja, makasih pak. Jalan-jalannya kemana dulu nih Ren? Ya kita jalan-jalan lah pokoknya ya. Sekeliling kota ini bisa kita jalan-jalan, iya kan? Lah iya ya Karen, gitu loh ya kan. Mati, ada polisi. Sini kalian. Aduh, kalian ini ya masih muda ya, gonceng 3. Ini enggak pakai helm lagi. Udah punya SIM belum ini? Anak siapalah ini? Mana ngebut-ngebutan lagi? Astaga, ini enggak bisa nih, harus diamankan dulu nih kalian ini. Mak, makanannya bentar lagi selesai kan Mak dibikin? Iya, bentar lagi kok Mit, tunggu aja ya, sabar. Halo, ini siapa ya? Ya, dari pihak kepolisian, Bu. Saya menahan anak Ibu karena ada beberapa masalah. Karen, anak saya, Bu. Aduh, kok bisa sih dia masuk kantor polisi? Ya udah, oke, Bu. Saya akan ke situ secepatnya. Aduh, taksinya mana sih? Lambat banget. Taksi datang lewat banget sih. Ayo cepat antar saya ke kantor polisi. Koban sekarang, ayo cepat, ini tuh darurat. Iya ya, Bu, mana saran. Forgive me. Nah, lewat sini. Nah, belok lagi. Belok lagi. Nah, itu. Tabrak pula kau. Nah, sini.
Jadi begini Bu, anak Ibu itu tadi itu gonceng bertiga, ngebut-ngebutan tanpa helm. Dan juga dia juga gak punya SIM Bu, dia belum membuat SIM ya Bu. Aduh maaf banget ya Bu Paul, ini anak saya tuh memang sering ngebut-ngebutan itu. Udah saya seramahin beberapa kali tuh dia gak ngaruh, emang lah anak, tas siapa anak ini. Jadi gini aja Bu, Ibu besok bisa datang lagi sama anak Ibu, bawa surat-surat perlengkapan motornya sama surat anak Ibu. Nah setelah itu Ibu datang ke sini sama anak Ibu untuk buat SIM-nya ya. Nah dengar tuh Karen, besok tuh kau dites bawa motor kau, terus kau buat SIM. Awas aja kau besok ngebut-ngebut ya, untung aja masih dikasih maaf sama Ibu polisi ini. Udah lah, besok gak ada lagi yang ngebut-ngebutan itu. Iya, ma, iya, kami maaf. Juga minta maaf.